Alright. Betul, betul. Okey, Ji, boleh kita layan-layan soalan-soalan. Saya rasa ada beberapa soalan panas juga. Saya pun mungkin nak bertanya kejap lagi. Daripada YK Lok. Okey, baru-baru ini banyak komen-komen dalam Facebook dari Walaun dan Macai, attack DFP. Komunis, anti-Melayu, anti-Islam. Tetapi hanya laung-laung tanpa beri fakta dan bukti. Saya pun setuju juga. Yang selalu dibangkit adalah ICERT dan Rome Statute. Padahal konvensyen internasional ini sudah pun banyak terima negara dunia, termasuk negara Islam di Arab. YB, harap YB dapat buat huraian secara terperinci dan padat. Apa sebenarnya kedua-dua konvensyen ini? Biar mereka yang otak dimomok tu tahu apa yang sebenarnya. Lagi DAP bukan parti yang luluskan ICERT. Ia adalah kerja Saifuddin. Baik. Betul lah tu. Yang ICERT ni sebenarnya dibawa oleh Saifuddin Abdullah selaku Menteri Luar, yang telah hadir persidangan UMNO dan telah mencadangkan supaya kita endorse dan terima pelaksanaan apa ni, ICERT itulah, kita ratify. Ikuti persidangan apa tadi? United Nations. Bahasa tak silap saya lah. Ya, dan dia minta kita ratify lah ICERT itu. ICERT ini adalah satu apa ni, piagam ataupun satu persetujuan di mana kita tidak akan mengamalkan diskriminasi. Diskriminasi ni maknanya kita tengok kita ni pendekatan yang ikut orang ni orang Melayu, orang ni orang India, orang Cina, lalu kita layan dengan cara yang berbeza atas dasar, semata-mata atas dasar mereka ni berkulit warna lain, ataupun atas dasar agama, atas beza agama dan sebagainya. Maka ICERT ini tidak menafi wujudnya apa ni, polisi-polisi yang dikatakan sebagai polisi apa ni, nak membetulkan ketidakadilan sosial. Ini saya dah lupa dah apa istilah kesamarataan mungkin tak nak mewujudkan, nak membetulkan keadilan sosial yang wujud hasil daripada keadaan sejarah dan sebagainya lah. Ada istilah dia, saya lupa dah pula istilah dia apa tu. Ni tidak ditolak oleh ICERT, iaitu usaha-usaha untuk membantu apa ni, golongan yang terpinggir. Maka diberikan layanan istimewa. Ni semua ia tidak menafikan. Maka ICERT ini tidak menafikan apa yang telah dipersetujui di dalam sejarah pembentukan negara seperti Malaysia dan sebagainya. Maka orang yang melihat apa ni, amalan dan dasar-dasar di negara Malaysia ni sebagai tidak adil dan sebagai diskriminasi, maka dia tak akan sokong ICERT lah. Pasal dia kata, oh tak, apa yang kita buat adalah diskriminasi dan apa yang kita buat ni adalah zalim dan tidak adil. Yang polisi untuk membantu golongan Bumi Putera ni adalah diskriminasi, maka tak adil, maka kita tak boleh tanda tangan ICERT. Tapi bagi orang yang menganggap bahawa ini semua adalah dasar-dasar yang bertujuan untuk mencapai keadilan, untuk memperbetulkan ketidakadilan yang wujud dalam masyarakat, maka dia tak takut dengan ICERT. Dia tak takut dengan ICERT, kerana ICERT ni adalah satu international punya convention yang menolak diskriminasi. Bagi kita ini bukan soal diskriminasi, ini soal usaha membetulkan ketidakadilan yang wujud. Bukan kita tak nak tolong Cina kerana kita benci Cina, ataupun kita tak nak tolong yang India oleh kerana kita benci India dan sebagainya. Tak. ICERT dan Rome Statute tu tak ada masalah. Ianya merupakan universal principles yang diterima semua. Diterima sejagat. Diterima betul. Jadi secara ringkas dan padat, yang itulah, dan yang pastinya orang yang mencadangkan itu adalah dan itulah sebabnya di kebanyakan negara-negara umat Islam ianya diterima. Betul lah tu. Tak ada masalah. Dan sengaja menyorokkan siapa yang mencadangkan tu hanya memberikan satu gambaran memungkinkan yang datang daripada DAP, sedangkan bukan gitu. Betul. Okey. Seterusnya, soalan daripada Yusdi Yahya Muhammad. Betul ke ICERT dibincang dalam kabinet PH dan diluluskan? Ianya telah dibincang, dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, pemahaman kita terhadap ICERT adalah begitu. Bahawa ianya merupakan satu
pegangan untuk menolak diskriminasi yang tidak berasas, yang tidak adil, yang bukan bertujuan untuk membantu kaum yang apa ni, yang ketinggalan. Yeah. So kalau ada usaha-usaha nak membantu masyarakat berkulit hitam di Amerika Syarikat sebagai contoh, itu contoh. Ya, yeah. Maka ianya bukan diskriminasi. Ya, ianya kerana masyarakat kulit hitam memang terpinggir, maka dibantu. Ya, melalui pendekatan yang pro masyarakat apa ni, berkulit hitam. Ya, ya. Ya, begitu juga dengan apa yang kita amalkan di Malaysia, kerana dilihat bahawa masyarakat Melayu Bumiputera ketinggalan ya, atas sebab faktor-faktor sejarah dan oleh kerana itu ada dasar-dasar yang bertujuan untuk mendatangkan keadilan sosial, ya, keadilan sosial, ya, ya. Bukan diskriminasi yang seperti mana yang ditolak di dalam ICERT. Ya, maka ICERT ini dibawa oleh Saifuddin Abdullah bahawa perkara ini perlu diratifikasi, dan kabinet telah bincang dan kita bersetuju untuk meratifikasinya kerana kita tak anggap ya bahawa apa yang kita lakukan dengan adanya kedudukan istimewa orang Melayu, dengan adanya institusi raja-raja Melayu, dengan adanya apa ni, polisi-polisi yang sebelum tu dasar ekonomi baru, terutama menjaga ekonomi Melayu, kita tak nampak ianya sebagai diskriminasi. Ianya bukan atas dasar ingin apa ni, menganaktirikan bangsa-bangsa yang lain, tetapi ianya bertujuan untuk mendatangkan social justice ataupun keadilan sosial. Itu berbeza. Cantik, dua soalan dari dua orang yang hampir sama, eh. Sebab memang betul ini yang sedang dimomokkan sekarang, tak ada benda lain. Nak, tadi adalah komunis semua tu sekadar persepsi tapi ini seolah-olah memberikan satu fakta tentang ICERT. Tapi rupanya tidak begitu. Komen, komen daripada Anwar. Okey, ini menarik ni. Kamu menipu pengundi kamu, lari ke tempat lain. Iya ke? Begitu. Dia bukan saya menipu pengundi saya. Di Shah Alam saya dah jadi ahli parlimen 3 penggal. Dan dalam tempoh 3 penggal itu saya telah bina bersama melalui apa ni, Parti Amanah kawasan Shah Alam, telah membina pelapis. Ya, dan selepas saya pegang kedudukan sebagai ahli parlimen hampir 15 tahun, telah tiba masanya untuk pelapis diberikan ruang untuk apa ni, berkhidmat. Ni bukan saya lari, ya, saya memang beri laluan supaya yang lebih muda, dan kalau kita nak tengok yang telah di asuh, ya, yang telah bersama, yang macam calon yang untuk Shah Alam ini, dia juga seorang jurutera. Dia pun pernah menjadi ahli majlis, dia pernah menjadi setiausaha politik saya semasa saya menjadi menteri wilayah, dan dia memang duduk di Shah Alam dan dikenali ramai, dia pegang jawatan sebagai ketua kawasan Amanah sejak penubuhan Amanah 2015, dan dia dulu pegang jawatan sebagai yang dipertua PAS kawasan Shah Alam. Sebelum itu dia sebagai timbalan saya. Bila saya lepaskan jawatan yang dipertua PAS kawasan Shah Alam, dia pula dipilih untuk menjadi yang dipertua PAS kawasan Shah Alam. Maka dia dah lamalah bersama saya, dan dia dah lama dah di kawasan Shah Alam. Dan saya rasa dah memang tiba masa untuk saya serahkan pass the baton lah, serahkan tanggungjawab untuk menjadi sebagai ahli parlimen di kawasan Shah Alam ini kepada dirinya, kerana saya dah 15 tahun pegang. Saya tak nak jadi macam pemimpin-pemimpin UMNO yang pegang sampai matilah. Tak nak lah, yang macam Pasir Salak tu sampai daripada dulu sampai sekarang dia je. Baling tu daripada dulu sampai sekarang dia je. Yang lepas ni Pasir Salak tak tentu. Pasir Salak tak tentu lepas ni, kan? Lepas ni taklah, pasal dah kena pecat, kan? Bagan Dato. Sama je. Sampai bila nak pegang? Berilah pada pemimpin yang yang apa ni, yang telah selama ni bersama dengan kamu. Dan saya akan pergi ke tempat lain dan dipilih untuk saya, di mana diminta supaya saya berusaha untuk memenanginya bagi Parti Amanah Negara. Dan di situ pula kita bina pelapis kita juga. Mungkin selepas satu penggal ke dua penggal, kita akan serah pada
pelapis-pelapis kita. Kalau tidak, apa gunanya ada pelapis? Betul. Jadi konsep lari ni sebenarnya tak timbul lah. Dan tipu pengundi itu saya tak faham apa yang tipunya. Itulah tu. Bukan saya kata saya akan bertanding di sini sampai mati. Jadi yang sampai mati itu Kuala Lumpur ya tu. KL City punya, bukan. Bukan sampai mati Shah, MP Shah Alam. Minta maaf lah ya. Itulah Anwar, kalau kalau pengundi Shah Alam boleh jumpa. Kalau penipu boleh bagi tahu. Okey. Alright, soalan daripada saya.